Pagi telah tiba para evakui yang diangkut oleh pesawat Garuda dari Jeddah ke Tanah Air sebanyak 385 orang. Nanti para evakui ini nanti saat ini sedang dilakukan asesmen untuk kesehatannya untuk dipastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Dan kalau ditemukan nanti ada yang membutuhkan perawatan atau yang sakit, nanti akan kita berikan pelayanan selama di penampungan. Mengingat karena memang perjalanan cukup panjang, mulai dari Sudan sampai ke Jeddah dan dari Jeddah sampai ke Tanah Air, maka para evakui ini nanti akan kita inapkan dulu untuk istirahat sementara di asrama haji. Dan seluruh kebutuhan mereka, ya baik permakanan dan apa saja yang mereka butuhkan untuk menopang keberlangsungan selama di pengungsian akan dihandle sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini kami telah mengaktivasi dua klaster nasional untuk penanganan darurat, yaitu klaster kesehatan yang dikoordinir oleh rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan melalui pusat krisis dan klaster pengungsian dan perlindungan yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial khususnya untuk klaster pengungsian dan perlindungan, kami sudah melakukan seoptimal mungkin untuk pelayanan daripada penanganan evakuasi WNI yang dari Sudan. Yang pertama tentunya kami melakukan pemenuhan kebutuhan logistik, sehingga permakanan itu sudah, atau makan pagi, siang, dan malam itu sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Tadi sudah disampaikan bahwa ini akan terbagi dalam 3 kloter, dan kloter pertama ini kan 385, kemudian nanti berlanjut kloter kedua dan kloter ketiga. Sehingga untuk makan pun sudah kami siapkan sampai dengan 3 kloter. Yang kedua, Kementerian Sosial juga sudah menyiapkan berkaitan dengan perlengkapan mandi. Itu juga karena tentunya kita paham bahwa perjalanan mereka tentunya cukup jauh dan mungkin barang-barang yang mereka bawa pun juga sangat terbatas, sehingga kita siapkan untuk perlengkapan mandinya. Ketiga, karena tadi juga dari data kita sudah mendapatkan ada bayi, mungkin juga ada balita, sehingga kita memberikan bantuan kids wear juga kepada ibu-ibu yang memang membawa anak-anaknya sendiri. Yang keempat adalah kita juga menyiapkan terkait dengan pakaian maupun perlengkapan dalam, karena mereka juga tentunya sangat terbatas pada saat mereka selama di asrama ini, sehingga kita menyiapkan terkait dengan pakaian maupun perlengkapan dalam daripada laki-laki maupun perempuan.